Mari kita lestarikan alam kita dan selalu menanam kayu atau buah di antaranya alpukat, vanili, maupun durian demi anak cucu kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Laptani. Kali ini kita akan melakukan pemupukan terhadap pisang alpukat. Ini alpukatnya, alpukat pertumbuhannya lumayan bagus. Nah, ini pisangnya, ini dilakukan sebulan sekali, dua bulan sekali juga bagus. Nah, ini kopi ini. Kita menggunakan urin domba karena sangat bagus untuk pertumbuhan pisang dan bebas dari layu fusarium. Nah, kita siapkan bahan-bahannya ini untuk memupuk pisang ini bebas dari layu fusarium, bagus banget. Nah, kita siapkan ini urin domba dan air, kemudian tambah sedikit urea poska dan poster buah. Lagi poster buah ini, tombol urea ini. Nah, ini pun sedikit aja, dan kita aduk-aduk sampai pupuknya jadi air merata. Nah, satu pohon pisang bisa kita kasih 2 atau 3 gayung. Tinggal kita lihat pisangnya besar atau kecil. Kita kasih 3 gayung. Ini bagus banget untuk pisang karena tidak kena layu fusarium. Nih,
Ini pisang-pisang Cavendish ini. Pisang Cavendish. Nah, ini untuk kopi. Kopi ini cukup tengah gayung aja. Ini alpukat, tumbang sari sama alpukatnya. Banyak lumayan bagus. Kita cari yang lain lagi. Nah, ini Cavendish juga. Tumbuhnya bagus. Masih kecil ini, cukup dua gayung aja ini cukup. Gayung. Kurin domba ini sangat bagus banget untuk tanaman pisang. Ini alpukat. Cavendish ini main bagus. Dua gayung itu. Ini tumbang sari dengan pohon kurma ini lain kurmanya. Nah, kurmanya. Uji coba nanam kurma ini. Dan nanti kalau cocok bisa dikembangkan di sini. Pertumbuhannya lumayan bagus ya. Ya, pupuk organik cair atau urin dari domba ini bagus untuk semua tanaman. Nah, ini contohnya ini untuk kurma aja bagus ini lah ini. Untuk kurma bagus. Nah, ini untuk pisang juga bagus. Mari kita hijaukan bumi pertiwi dan selalu beramal dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.